Angin puting beliung membuat salah satu SPBU di Jalan BKR Kota Bandung, Jawa Barat mengalami kerusakan pada Senin malam. Kerusakan pada bagian atap SPBU ini membuat sejumlah pengendara yang akan mengisi bensin panik. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban. Selain itu juga, cuaca ekstrim membuat sejumlah ruas jalan di Kota Kembang terendam banjir. Seperti inilah detik-detik saat angin puting beliung menerjang salah satu SPBU di Jalan BKR Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin petang. Dalam rekaman kamera video amatir warga ini, memperlihatkan bagian atas SPBU berterbangan, sejumlah pengendara yang akan mengisi bahan bakar minyak pun panik, beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban luka. Pasca kejadian, pada Senin malam, serpihan bagian atas SPBU masih berserakan. Guna keselamatan pengendara, pengelola pun menutup sementara SPBU-nya hingga puing-puing atas SPBU dibersihkan. Awalnya gimana tadi, Pak? Awalnya hujan, setengah enam maghrib, campur angin puting beliung langsung nyambar gitu ke tengah-tengah. Jadi yang rusak tapi apa aja? Dari arah sana tadi mah saya terlihat dari arah selatan, dari arah dari barat selatan. Barat. Langsung ke sini ke tengah muter-muter gitu. Merusak apa itu, Pak? Merusak atap. Atapnya aja berarti. Selain angin kencang, sejumlah wilayah di Kota Kembang juga dilanda hujan deras, salah satunya di Jalan Leuwih Panjang Kota Bandung yang terendam banjir pada Senin malam. Saluran drainase yang buruk membuat air meluap ke jalan raya. Ketinggian air banjir yang hampir mencapai setengah meter ini membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok, akibat mati mesin karena nekat menerobos genangan air. Lumayan, ada angin. Lumayan besar. Lumayan besar. Ya. Emang di sini sering banjir atau gimana, Kang? Sering ada gangguan ini, sampah banyak. Oh, drainase. Ya. Hujannya tadi? Jam setengah ada. Hah? Jam setengah sampai dari jam 5. Tadi tingginya berapa meter sih? Sampai Kang? Setengah meteran ada. Cuaca ekstrim yang melanda Kota Bandung dalam beberapa hari terakhir ini, masyarakat dihimbau agar tetap waspada dengan peralihan musim hujan ke musim kemarau. Agus Kusmayadi, Bandung, Jawa Barat.